acara fotokopi bolak-balik ya. Nah ini kita ambil dulu kertas satu lembar, kita lipat seperti ini supaya jadi dua begini. Ini fungsinya untuk mengambil tengah kertas, bukan tengah kaca ya, tengah kertas. Nah setelah itu kertas ini kita tempel di sini seperti ini. Ini kan ada tekukan di sini. Sini ada tekukan, kelihatan ya tekukan di sini. Kita kasih tanda atau bisa dilipat seperti ini. Bisa kasih tanda di sini. Nah, ini kan berarti menandakan ini tengah-tengah happy S. Nah, yang difotokopi ini kecil, buku ini mau bulak-balik ya. Mau bulak-balik. Nah, di sini disimpan di tengah-tengah ini, sisain satu jari di tengah-tengah yang tadi ditandain di sini. Ya. Nah, setelah itu simpan kertasnya seperti ini, ditutup lalu dicopy di star. Set. Setelah itu dibalikin lagi, posisinya sama dengan ujung yang tadi kertas di sini. Mana ujung kertasnya di sini? Ah, di sini. Dibalikkan lagi seperti ini di sini. Nah, ini yang dimaksud tengah-tengah kertas, bukan tengah-tengah kaca ini. Itu, nih. Cara mengukurnya tadi seperti ini. Gitu.